Ini dia. Baik lagi bersama Santu Kia. Hadir. Dan Abai. Gila. Ini udah naik toh? Udah lah. Santu Kia ngerjain dari kapan? Di lembur semalam? Enggak, pagi deh. Oh, tadi pagi. Oke, tadi pagi udah mulai. Jadi yang baru udah dipasang. Plug and play ternyata. Plug and play. Yang enggak ini cuman tinggal nunggu sensor ABS-nya doang. ABS-nya dia beda. Beda dia lebih gede kalau yang sensor ABS-nya lebih gede, jadi harus dipesenin. Iya. Tapi ntar kabel elektroniknya aman? Kurang lebih sih aman. Bisa nyambung. Oke. Ini ada masalah juga. Bautnya ada yang bengkok. Ya biasa lah, namanya barang kampakan. Jadi mau dicopot. Hah, dikontra dong nih. Enggak, getok aja. Oh, digetok. Oke. Ntar diambil dari yang lama. Iya. Jadi yang belum tinggal oli. Iya, oli enggak ada nih. Ini benar-benar semuanya plug and play. Jadi semuanya kaki-kakinya masuk lagi. Mounting point-nya masuk lagi. Lu kasih gemuk tuh. Mana? No. Iyalah. Gemukin dikit. Panhardnya juga masuk lagi. Tapi menurut Santok dia tetap harus puring habis ini. Harus puring. Setel panhardnya takutnya miring. Hmm. Oke. Cepat juga ya, berarti cuma 3 jam. Ah, 3 jam kan kali. Ya, sehari. Sehari. Mantap. Bisa jalan habis ini. Kita ganti shock baru. Iya, tinggal cobain deh kelihatan barunya. Hmm. Ya enggak? Putus lagi enggak? Hah? Insya Allah enggak. Kalau sampai lagi putus, nyari-nyari alternatif lagi dong. Kalau sampai putus lagi berarti powernya terlalu gila. Oh iya. Mesin lu terlalu gila. Coba gue shoot yang lama dulu. Wah, ini dia yang lama nih. Ya kalau ngeliat kasat mata gini mah nggak bakal ketahuan ya. Nggak ada perbandingannya soalnya. Ambil lu. Kanibal. Iya dong. Nah ini. Tekonya kecil dia. Mana? Tapi nggak bikin ngeremnya lebih pakem kan, sama aja kan. Sensor doang. Sepatu-sepatu itunya gimana? Sepatu remnya sama aja? Sepatu rem sama. Serius lo? Iya. Jadi yang beda apa? Yang diambil dari sini selang rem, ya kan? Selang rem, oke. Okay. Selang remnya udah braided belum sih? Yang itu belakang? Yang belakang enggak. Oh biasa? Biasa. Aman pokoknya. Yang penting depannya udah racingnya nggak? Hmm. Jadi yang lebih tebel itu ininya, ya as, asnya sama gardannya. Iya. Ini gardannya, oke. Okay. Nanasnya lu nggak lihat dalamnya? Enggak, jangan, jangan dilihatin. Ntar banyak yang tahu lagi ya. Tapi udah LSD. Udah ada LSD. Oke. Okay. Terus olinya pakai apa? Oli pakai apa aja? FK Massimo, karena adanya itu. Nah, hantem. Hantem. Baik lagi bersama Master Kucu. Masih kok, masih ganti gini. Soalnya euforianya belum habis. Belum, gua jarang mainin tau. Gimana berangkat kita hari ini? Simatupang? Iya. Serius? Enggak sih, gak tahu. Iyalah, kemarin bos sudah kirim-kirim gambar gitu. Bos apa? Oh, iya, gua pikir bos Vicky. Bos Vicky hancur kemarin, gua ngunci ke CNS ikut dia kemarin. Hah, hancur mulu. Jelas. Kok kita ngapain? Terboys sih, cut. Ngapain kita hari ini, Kuk? RID lah. Ini bengkel sepi nih. Tadi sih lumayan. Udah final nih hasilnya? Udah. Kalau udah final, kita bawa muter dong. Boleh. Serius? Itu. Gak apa-apa, tempel aja pelat apa. Kalau cuma jalan panjang doang. Nih, Kuk. Ini baru mantep tuh. Gila. Ini jadi run pertama. Iya, tapi masih rendah. Cuman mobilnya baru pertama kali di flash, habis itu di run, jadi masih ada penyesuaian. Makanya HP-nya nggak segede ini, tapi torsi lebih gede. Ini yang standarnya kan? Standar 633. Nah ini gue ngomongin 682. Ini nggak usah dilihat nih, dua ini nggak usah dilihat. Ini V1 kan? Kita ini V2 nih. Iya, berarti gini dari 633 ke 713. Naiknya 80 berarti? Iya, 80-an. Ah, torsinya naiknya udah hampir... Cepek. Cepek, oke. Gila, top sih ini. Top. 700 HP di Dynamax sih berasa ini di gas. Torsi mau 1000 kok. Torsi mau 1000. Gila kok. Gila ini. Yaudah yuk. Yuk, tambahin 40 deh. Karena mobil nggak ada platnya.
Pococon dan Apsu. Depan nggak usah pakai, pakai belakang aja. Tempel. Tempel tante. Serius? Ya. Putih biru. Oh iya. Nggak. Mana lu? Saya plat siapa ya? Platnya Koyus. Apa? Platnya Koyus yang sementara, yang SSI, SSK. Oh iya, gitu. Iya, iya, boleh juga. Ntar gue cariin. Oh, ya, ada platnya Teddy. Oh, ini, nih. Ini. Bersihin lu. Koyus. Koyus. Bulan 10, 22. Pinjam dulu kok. Hah? Kenapa, kenapa? Oh, Kocon baru mau gaya-gaya. Dipanggil. Gila nih. Jadi ngetes. Ayo. Ayo. Buka aku. Gak perlu. Mana ya bukanya? Padahal harusnya gue lompat aja. Iya, mesti lompat aja. Gila, gak usah buka-buka sunroof. Muka. Ini kok. Sabar. Gak usah buka-buka sunroof. Muka ganteng lu deh. Mau kok gak ya? Gak nyawa sih. Hah? Oh, udah. Oke. Okay. Ini enak, Pak. Tutup kok, bau. Tutup. Tuh. Oh. Benar sini dong. Sah. Gila kok. Kok terik? Gila kok. Oh. Kaca otomatis juga tuh. Iya dong. Complete the process. Tek kelar. Itu kok capture semua gak? Iyalah. Oke ya. Udah pakai seat dong, udah. Udah. Ini nyala. Ini knalpotnya pasti berisik gini nih, enggak bisa lebih adem. Enggak bisa. Ini gua masih benar masukin sportin mana ya? Di mobil drive mode. Nah, ini lebih berisik lagi knalpotnya. Kok ini apa kok? Enggak, kayak buat ini deh belakang situ. Gimana? Tadi tuh arti tadi kita belum ini, belum apa namanya? Belum sport tadi. Giginya. Tadi pas gua keluarin dari dyno. Gila sih suara spulingan turbonya ya. Soalnya ya turbonya mesinnya di situ, turbonya di situ. Yeah. Downpipe-nya di situ, knalpotnya di situ. Wah, mantap nih. Ini mobil sih. Gila kok. Oh. Gila. Gila langsung pusing loh. Itu gua belum gas full, gila. Gila boy, ini gila banget. Anjing. Ini baru mobil boy. Kenapa nih limit function while driving? Exit. Tadi gak gas full, cuma seperempat doang. Pas terakhir, baru gue injak habis. Baru gak habis juga sih, setengah. Gila. Gue kira tuh pas lu gas awal ya, dia kayak udah segitu doang, terus tiba-tiba lu dalemin lagi. Gua mesti rasain feel mobilnya dulu kayak gimana kan. Langsung gila main palanya langsung ke belakang, lu nempel bener. Ini gila banget sih. 700 HP, torsi 900. Ini lebih gila rasanya dari PDCC. M3-nya Batu, enggak? Enggak tahu kita, harusnya sih sama ya. Karena Batu powernya segitu juga kan. Powernya segitu juga sih Batu. Ya, tapi ini RWD kan? Kenapa? Ini RWD dong. Ini enggak, ini AWD. Ini AWD. AWD. Oh, gila. Ya kencengan ini lo rasanya. Oh. Oh, ini manual. Oh. Orang marah kok. Gila ya. Gila lah. Untung gue lepas lagi tadi, kalau nggak terbang gitu. Gila, men. Nggak, tadi gue belum pencet manual kok, makanya tadi terangnya belum keluar semua, ini manual pencet dulu. Oke, manual harus pencet, nih temperatur kiri, kanan, AC, radio, ini apa? Ini volume. Volume. Ini spot chrono, ini ada spot chrono dia. Oh, oke. Yeah. Ini apa? Nggak tahu. Ini knalpot, hazard, traction control, suspensi. Tombolnya nggak banyak sebenarnya ya. Ini barang enak kok, udah full manual nih kok.
Gila, mau hantem nih. Kok ampun kok. Ah, bisa bisa. Wah, gila serem deh. Woi. Ini serem. Itu cuma seperempat gas anjing. Belum full, gila. Wah, gila. Gila ini mobil. Handlingnya juga enak banget. Keluar-keluar mendingan kalau mau narik karena di aspal kali ya. Gila di busway gitu narik serem sih. Serem, gua juga enggak berani full. Gila, men. Gua juga enggak berani full. Wah, gila serem sih ini. Ini di luar keras dong bunyinya. Keras, keras banget. Gila, Bo. Maka kita kejar duit mesti lebih keras kok buat biar bisa beli mobil begini kok. Ada Willy tadi itu deh. Itu Willy tadi pakai tiang Innova pakai BBSLM tadi. Itu Willy tadi. Kenapa tuh? Enggak, collision warning. Oh, biasa. Remnya enak enggak? Enak banget. Oh, gila feel remnya enak banget. Jadi lu empuk tapi begitu diinjak tuh langsung enggak ada blind spotnya remnya. Tapi berasa ada nge-lagnya ya. Powernya. Iya kan? Iya, karena turbo kan. Iya, nge-lag. Tadi lu gas gitu tetap enggak langsung. Nah, kayak umur. Iya, dia ada gitu, ada kayak ya namanya turbo ya mesti diisi dulu lah. Iya. Berarti kalau GT3 RS langsung tuh? Enggak dong, ya kalau RPM-nya udah tinggi, kalau RPM belum tinggi ya enggak langsung lah, boy. Lu enggak berani dia langsung ada lu. Oh, gila sih ini. Benar-benar gila, main ganti giginya juga gila banget ini ya. Ini kayak top ya, ganti gigi yang dep-dep gitu aja ganti giginya. Ya main enggak usah di mobil ini, di mobil kayak Panamera yang nyantai aja. Yeah. Ini tetap berasa, yeah. Enak. Gila. Gila itu tenaganya. Benar-benar gila ini. Itu cuma setengah gas kali. Gila, Bu. Gimana nyoba full gas harus ditol. Harus ditol. Ini harus main, kita harus main apa namanya? Long run. Cuman masalahnya mobil ini gue demennya meskipun power udah 700-an begini tetap enggak ada gejala oh narik-narik itu enggak ada, boy. Iya. Ber-ber kayak di rel mobil ya. Top sih emang Porsche. Gua emang selalu demen sih Porsche. Gila ini mobil. Tuh lagi lo ketagihan lo. Iya anjir. Gila. Oh. Kita tes lagi, boy. Gigi 2 tadi pengen tes dalaman dikit. Tapi yang bikin dia lurus, oke. Okay. AWD-nya. AWD. Wah, enggak bisa, boy. Tapi suspensi belakangnya juga oke kan. Enak buat dia. Yang RWD dia pinter bikin emang. Gila bisa kayak sup gitu ya powernya. Langsung pusing pala gue. Pusing gue. Keringetan ini. Oh iya keringetan. Cuman nge-shoot doang keringetan gue. Gimana nyetir. Gila. Tadi shoot lu doang nih, harus shoot jalanan nih pasti tarik. Ini gila sih mobil. Pala sampe pusing ya. Pusing. Tarik ya. Tadi pas pertama masih oke, tapi tiba-tiba lu dalemin lagi. Gila langsung sinting emang ini. Ini mobil emang benar-benar beda liga ya, beda dunia ini mobil. Pantes sih kalau di drag race di Karwau gitu, selalu menang ya. Selalu menang. Padahal dia standar kan, standar aja udah menang. Udah gila, ini udah di remap, udah ganti exhaust. Nah, ya udah gitulah powernya. Coba dong kita cuma nyantai-nyantai dong, jangan ditarik terus dong. Pakai yang quiet. Nah, normal deh. Sama Sport Plus tulisannya, oh normal. Okay. Normal, knalpot juga valve nutup, suara hilang ya kan. Terus tapi karena ganti tetap berisik. Tetap ada suara deru-derunya tetap ada. Iya, tapi lu nyetirnya gimana? Enak enggak? Enak. Ini diinjek tuh, torsi gede banget, boy. Terus gearbox-nya juga pinter, lu injek makin dalam langsung cepet ngoper dia. Iya. Gearbox-nya pinter dia. Tadi tuh sempat ngoper ketiga enggak sih kita? Pas tarik di sini? Sempat. Karena gua enggak habisin, gua enggak habisin ngoper ketiga tapi enggak berasa loh.
cep gitu aja. Iya. Langsung. Gila. Sadis. Wah, kilometer 1400. Iya, 1400. Ini yang punya orang Surabaya? Ini orang Sidoarjo. Oh, siapa sih? Si itu, rokok. Iya, rokok. Serius? Iya. Gila. Dia punya juga ini. Sama. Gila, nah, happy Jason. Dong dia. Happy, tadi gua udah kirim video. Gila mas, itu baru top mas, kata dia. Sampai keluar api, kata dia. Ntar kita kasih lihat. Oh, video keluar api gua kirim lu gimana? Enggak, gue ngirim lu kemarin. Enggak, ini ada lagi boy, api lebih gede lagi kemarin. Oh, dari yang kemarin. Oke. Okay. Api segini ada kali. Terus api lama, brrrr, gila api. Gila. Coba dong isi etanol dong dikit. Harusnya ya. Iya. Enggak usah dituning etanol. Enggak usah, ya maksudnya kita kasih S10 gitu kan. Iya, kasih S10 aja. Pasti lebih enak lagi nih, gila. Yeah. Sadis sih. Oh, ini di setir juga enak, duduknya juga enak deh. Tapi emang ini kursi belakang sih palsu, udah nggak bisa. Dan dia kalau lu gas-gas urut-urut gitu enak tenaganya, dia ada terus gitu tenaga yang mobilnya. Gila, kok. 3800 cc, twin turbo, flat 6, RPM-nya redline di 7000. Dari hantong sih, gila banget, Bung. Mobilnya, ha? Kayak ini anjing. Kayak apa namanya? Transformer. Transformer. Kok AC-nya kayak gak panas sih, Boy? Ya orang fan-nya cuma dikasih satu. Oh, mantus. Tuh, oh, gelap, kok. Wih, gila, kok. Nah, kok mati mesin ini, kok? Auto start stopnya mana ya? Kita setel, coba kita masukin di sport. Kita... Gua keluar. Stop and back. Dah. Oh. Oh. Keluar api. Sampai keluar api. Tahan aja, tahan. Oh, sok. Gua enggak hilangin sok limiternya, bahaya, sok. Ini gila sih ini. Gua enggak hilangin sok limiternya, Bang. Buat ke DS oke nih. Duduk di belakang. Raya kali ini mah bukan ke DS sih. Nurul Ismi. Nama Sya. Oh, itu. Yang kecil-kecil gitu. Sini, Go. Cocok kok? Cocok lah. Lo sama Tante Cuan. Kayak gini. Iya. Hari Minggu. Mochi gimana jadi Mochi? Mochi tinggal lah udah. Tinggal lah udah ya. Ya Mochi tetap jadi VIP, tapi lu nambah satu ini terus jadi member di PCI. Oh iya. Iya kan? Jadi bisa. Sabtu sama Mochi, Minggu sama PCI. Iya. Yeah. Jalan pagi-pagi. Aduh, ini. Bensin satu berapa kok kalau kayak gini? Coba kita cek. Bisa harusnya di jet ini nih. Di tengah kali, lu masuk gigi R ini? Enggak nih, gua di ini, P, di R. Ini auto start stopnya nih. Resek. Auto start stopnya juga di mana sih matiin? Bingung. Gila. Ban belakang 315. Ban depan 255. Enggak gitu gede sebenarnya. Oh, tadi pencet reduce mode. Tadi kemenjat reduce mode. Tuh. Duh, gila lengkap tuh displaynya. Before. Gila, wow. Higher pressure. Tire pressure-nya belakang lebih macam. Performance power. Sport plus. Tadi kita kepencet ini, reduce kok. Tuh, jadinya begini. Oh, jadi nggak bisa lihat apa-apa tadi? Iya, karena ini untuk di track. Jadi cuma difokusin lihat ini doang nih. Kita masih lihat kanan-kiri lagi. Kita pencet reduce mode tadi. Sama si Winston kayaknya. Iya. Yeah. Nah ini kalau kita balikin ya reduce mode cuma display aja kan. Iya. Tenaga enggak dong. Enggak. Oke. Displaynya aja. Jadi makanya kita tadi enggak bisa main-main, pencet-pencet juga enggak bisa. Soalnya kan kalau lu kayak lagi ngedrift gitu kan pencet-pencet apa gitu kan bete juga kan, makanya pencet reduce mode. Iya. Di track gitu. Ya ini berguna sih tadi yang nah, ini kan. Iya. Ada boost segala. Ada. Ada boost, ada oli.
Oil temp, ditarik-tarik oil temp 103 sih, tinggi loh. Lumayan, emang mobil ini agak lumayan panas karena mesinnya di belakang kan. Intercooler itu sama dengan Carrera yang 3000. Makanya mesti di-update. Oke, siap kok. Siap. Udah nih. Udah lah. Thank you Koko. Semoga kebeli mobil ini. Amin. Amin. Tutup dulu deh. Shit lu enggak tutup. Tuh. Berapa detik tuh? 20 detik. Lu ntar pakai timer aja lu itu. Kita lagi simulasi hujanan nih, lagi hujanan. Kaca nutup sendiri. Gila. Balik lagi sama Santo Kia. Hadir. Belum selesai nih. Belum. Oli udah. Oli udah. ABS-nya masih nyala. Oh, sensornya udah datang. Udah. Oh, gitu. Oke. Diapain jadi caranya? Kita coba ngakalin yang lama dulu. Hapus baru colokin yang baru. Ada yang nyawer loh. Gua udah lama enggak bacain saweran nih. Mantap. Udah lama sebenarnya. Sawerannya gini nih. Dari 2KD115 katanya request Santo Kia nyanyi pas waktu ganti Garden SRG. Lu harus nyanyi toh. Nyanyi apa tuh? Ayo dong. Sayonara. Masa gitu doang? Saya nyanyi. Oh, nichiwa. Gak jadi dapet loh, ntar loh. Yang penting gardennya udah naik. Nyanyi kayak apa, kayak dikit satu ref. Satu ref gitu. Biasa lu kan denger lagu-lagu koplo-koplo gitu. Ntar yang nyawer kecewa nih, gak mau lu. Oh gitu, ntar ya. Oke ntar, ada lagi nih dari Rafli. Kok Reborn 2021 kalau ganti nozzle tanpa ganti turbo oke gak? Mau ganti nozzle tanpa ganti turbo, ngapain ya? Cuma lah. Jangan, gunanya nozzle itu kan biar semprotan bensinnya lebih gede. Kalau misalnya turbo standar, nozzle-nya standar aja kan, nggak perlu semprotan gede-gede. Gunanya ganti nozzle itu kalau turbonya udah lebih gede, busnya gede, butuh fuel. Karena kalau misalnya busnya gede doang nggak ada fuelnya sama aja bohong. Iya betul. Gitu. Budget 10-15 juta. 10-15 juta mungkin ya paling downpipe, frontpipe, ya filter sama remap udah, iya. Udah pas tuh. Coba belum dapat ganti turbo, ntar mungkin nabung lagi gitu ya. Ada lagi dari Tetra kok ceper. Es buah dan gorengan. Wow. Es buah dulu aja. Oke, dari Zulu buat beli Nastar, Santo Kia dan kru. Mantap. Terakhir dari Tirta. Selamat sore gitu doang. Iya. Makasih banyak buat netizen pokoknya. Jadi gue beliin apa nih? Support terus. Panas nih, gerah, es buah aja. Oke, gue beliin es buah. Oke. Santo Kia lagi ngakalin ABS sensor ya. Lanjut. Lanjut. Siapkan dulu SRG ini. Oke, kita shoot progress lainnya. Omoda harusnya besok selesai nih. Sam, gimana Sam? Omodanya udah? Bahasanya beda sama sensor sama airflow itu. Dia kan minta bikin pipa titanium. Nggak punya bahannya. Iya. Yeah. Dia mau bikinin. Ada. Coba kasih lihat turbonya. Ini Happy 2KD. Yang mau bi turbo 1KD. Gua kasih lihat turbo atasnya nih. Yang gedenya. Ko Andri minta dari pipa titanium. Tapi nggak bisa pakai 3,5 kok, 3 inch. Ini soalnya moncongnya gede. Ini 4. Moncongnya aja belum apa-apa, udah 4 inch. Jadi gimana mau pakai pipa yang kecil? Ini turbonya gede banget loh. Tuh. Coba tangan lu, Sam. Tangan lu kan, tangan lu imut. Biar kelihatan turbonya gede. Si Sam tampaknya digangguin mulu sama dia nih. Itu Cherry besok kelar nggak? Sorean. Sore ini kelar? Besok sorean. Oh, besok sore, ya udah. Penasaran gue, mau gue hantem. Es buah nih hari ini? Yang penting minum apa aja. Ya es buah dong. Itu ada yang nyawer di YouTube. Di lewat Tanks. Katanya buat same-same potong rambut. Daripada potong rambut, gue beliin es buah aja ya. Sama gorengan. Dan potong rambutnya ntar. Oke, potong rambutnya ntar. Same minta lagi kalau udah waktunya potong rambut. Sekarang yang penting minuman. Nih, keringetan gue. Oke, gue beliin. Wih, udah terang. Udah diganti dong. Oh, gantinya juga apaan kayak gitu.
Ini bukan LED kan? Katanya beli. Iya belum. Tapi ini udah oke loh. Tapi kalau beli yang kayak gini dia muka yang jelek jadi kelihatan ya. Enggak, ini kan nyebarnya ke samping. Sebenarnya enggak cocok buat housing kayak gini. Harusnya belinya yang bulat. Jadi dia ke bawah. Kalau ini ke samping nyebar. Iya sih. Ini kan. Nah, langsung saya beliin abis ini. Oke, iya. Saya masuk pakai ini masker. Ngapa? Pilek. Pilek. Oh, gitu. Itu apa tuh udah terang dari mana? Oke, lampunya saya beliin. Tapi kalau jangan nggak dipasang ya. Kalau nggak dipasang nggak mau. Jangan terang-terang banget tapi kok. 19 watt. Kan kita minus semua. Enggak, justru minus gara-gara gelap gini. Iya ya? Iya. Karena gelap jadi matanya itu bekerja lebih keras. Kalau misalnya terang kan otomatis normal. Wah, gila Pak Erni. Habis pasang lampu udah, baru. Udah terang. Pakai Philips nih, beda banget ya. Makin kelihatan nggak bulu mata? Kelihatan lah, zoom aja ini. Nah ini nggak mau? Nggak. Masih pakai bolam kuno gini, ngabisin listrik. Dah. Ini mantep nih, harusnya kayak gini semua tuh. Kopi! Es buah deh adanya. Mantap itu. Ini yang udah netizen kangen nih. Hasilnya dong? Apa sih? Handphonenya mana? Handphone di tas gue itu. Trigger koco OTW. Hah? Langsung? Udah boleh. Trigger master udah siap. Gak perlu pakai trigger kalau ini mah. Wow, gila ini. Kok? Demo kok? Oppo. Demo itu kok ya? Oppo mahal loh. Hah? Gila, di Plus Indonesia. Oh enggak, ini kata lebih biasa. Kok gak nyala? Nyalanya begini nih. Lahan gak nyala. Gila. Mesti pencet dulu. Keren. Waduh. Ini doang ya? Iya. Ini keren ya Oppo sekarang. Bukan apa ya? Oh, belakangnya dong RGB nya mana? Sabar, kita nyalain dulu. X mode nih, apply. Boom, baru nyala dia. Gila, Republic of Gamers. KD10 ini? KW ini. KW. Kalau KD malah KW. Enggak lah, tetap enggak bisa ngalahin master lah. Kok udah beginian? Kurusan lu? Iyalah, kan dia hilang, ah. Kurusan? Enggak lah, ini bajunya. Oh enggak. Iya, baru beli gitu. Ini iPhone 8 kan? Pale lu. 7. 7 lah. Oh, 7. 7 gue. 8 mah oke lah buat main. Main apa? Main PUBG. Oh, gue kira main Tetris. Orang-orang tuh dulu yang pakai 10 malah switch ke 8 buat main. Kenapa? Karena aim-nya lebih rapet. Tapi kan layarnya kecil banget. Ya enggak apa-apa. Oh. Banyak banget. Iya, tapi udah 3 tahun yang lalu. Iya, udah. Sekarang udah. Enggak baru. Itu SE3. Oh, SE3. SE3 baru. Bagus juga. 6,2. Sudah di-fine. Masih super. Enggak gini. Stop aja. Oke, siap bos. Mohon maaf. Kamu mau masuk dalam? Iya. Udah izin dengan manajemen? Nah, saya biasa di dalam boleh. Terus selalu gitu. Selalu bawa kok. Nah, saya observasi dulu manajemen ya. Silakan. Ya, maaf ya. Sible. Yo. Master. Caranya nama utak. Hah? Jadi aku bantu atas ke metodenya. Oke. Kenapa, Boy? Caranya nama utak. Oh iya, mana tuh orangnya? Kita pegang. Ya, halo. Apa kabar? Lama di sini. Iya nih mangganya. Si inget aja lu. Gila terkenal lu. Hah? Enggak lah, gila. Kita mah kaget jelata kok. Oh, gila. Ya. Yang lihat-lihat dulu deh. Siaus. Ya. Ini buat keperluan apa sih? Hah? Bos, ini buat keperluan apa ya? Buat konten atau apa ya? Iya, konten saya. Oh. Vlog. Iya. Vlog. Nggak boleh pak? Boleh atau boleh? Boleh. Oh boleh. Kita udah dulu. Iya, oke. Konten YouTube? Iya. YouTube-nya apa namanya? Robert A. Robert A. Robert A. Ya, Robert spasi A titik. Jangan lupa subscribe. Gua kira lu mau bilang, kalau nggak ini saya minta izin ke Pak BWB dulu, Big Way Boys. Arvin lah. Enggak lah, jangan. Oh jangan. Gua nggak kayak dia jual nama bos terus.
Aku enggak pernah jual anak mampus. Enggak kan makanya gua mau jual anak mampus gimana? Kok kocon kerjaannya? Mana lu, Master? Gua ngintil dia, Master, Bos. Hah? Master. Ini gua ngintil. Iya, emang enggak hanya lu yang gua ngaja sama Master, Bos. Awal gitu. Master kocung. Gila kok. Hah? Gila serius. Buat Master tuh. Master gila emang nih. Nanti pas dibuka. Kok? Saya. Master sakit lambung. Gimana? Muka sombongnya mana? Paling sombong nanti. Ini. Kalau ini mah sombongnya bawaan lahir. Sombong. Ini paling ini. Oh, ini mau ngetop nih. Top deh. Woi, apaan sih lu? Apaan sih lu? Cek lu anjing. Coba itu. Woi, jam tangan baru. Ini itu KDR. Enggak. Semuanya aja ini. Gua baru tahu udah terima level lu gini lagi ketiga-tiga juga begini. Keluar ngapa kok? Ketiau aja. Gua ketiau lah. Kok dalam rangka apa kok? Enggak ada. Enggak ada. Iseng aja. Saya kopi, Kong. Mantep ya, Master gue sih jangan lawan. Bisa tuh, Sible. Hah? Sible dom. Udah kecilan lah. Erik lagi minum bir cinta, udah lama gak nongol nih. Kenapa udah gak ada Chris lagi lu? Hah? Netizen nungguin nih. Mau offer aja. Bosen dia katanya. Medan mulu sih. Main cewek lu ya? Kagak lah. Oh enggak. Goblok. Saya tanya nih. Tante gak ada? Tante sih. No, belakang. Mau langsung diikser kok. Ini tanya lah, 18 sudah. Gak usah. 18. 18 nih. Gila. Aku kerja seminggu kok. Gila, belum masuk duit. Iya, udah keren nih. Arsen harus minum terus nih. Shit dia, iya pasti langsung dong. Bawa mobil kok, bawa mobil, bukan bawa bajaj. Apa-apa, ntar kita anterin ke ref, oh, langsung iya. Mobil. Oh iya benar. Mana-mana. Saya enggak, Pak. Enggak, yang mana nih? Ini saya enggak. Oke. Ini standby. Iya ya, kok. Saya lagi diet. Buat si Koko aja deh. Gila. Udah jam 10 malam nih. Same masih semangat. Gara-gara es buah ya? Besok mau gua hantem nih. Rajin ya. Rajin gara-gara efek samping nih. Tolong Sam, cepet. Besok mau gua hantem ini mobil. Tuh, jam 10 malam nih, masih rame. Pulang dulu. Sampai jumpa besok, netizen.